Buat saya, rasa rindu dan lain hal yang bisa dirasakan oleh setiap orang itu punya caranya masing-masing. Tergantung bagaimana kita bisa melampiaskan rasa rindu kita, kangen kita sama orang-orang yang kita sayangi. Termasuk sama ibu yang satu ini, rindu dengan cucunya, tidak bisa memeluk cucunya karena cucunya berbeda tinggal, ya, ada di satu tempat. Jadi dengan membeli balon kesukaan cucunya itu sudah melepas rasa rindunya. Terima kasih ibu atas kebaikan ibu dan cinta ibu terhadap cucu. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi inspirasi oleh banyak orang. Hanya di Dairy Donsu, sayang, sayang. Menurut ayah ini sih. Jadi sayang, aku disuruh pilih sama dia. Menurut ayah sini dong. Menurut ayah buat Yu yang mana yang bagusnya? Ah, Yu enggak tanya ayah sih. Ayo saya tanya. Kan ayah kasih ayah. Iya, masa Yu enggak tanya ayah sih? Kan ayah juga kakak. Onyo maunya ditanya sama Yu. Onyo aja deh sih yang kasih tahu sih. Gini aja lebih baik Onyo pilih, ayah pilih, nanti Cici pilih yang mana ya? Iya. Oke, ya. Udah pilih. Jangan kalau yang pilih enggak, udah. Ini buat di rumah apa di mana, Ci? Ci, enggak. Jadi Onyo pilih dulu, ayah pilih, ntar Cici pilih. Cici mau. Oke, kamu aja. Oke nih. Enggak tahu pilih. Ya. Ayo dulu, gak tau. Ayo pilih. Pasti gak ada yang dipilih ini mah. Coba Cici, mau yang mana, pas yang mana hari ini? Jujur aja Ci, jujur. Kalau gak mau pun gak apa-apa Ci. Ada. Ini. Oh no, taruh di semana. Siapa nih di kamar? Sembarangan. Taruh yang benar. Ya kan harus taruh lagi yang benar kan Ci. Ada bling-bling-blingnya. Orang itu cuma ada nama doang. Onyo jangan begitu, harusnya pilih yang bener. Ayo punya yang mana? Baru ayo. Ya udah, ayo pilih. Onyo jangan ngambek terus dong, Onyo. Yuk itu, coba kalau ayo pilih lagi. Jangan ayo, udah. Udah, ayam pilih aja, ayam pilih udah. Ayam pilih yang ini buat Cici. Cici yang itu cocok sih putih. Namun jangan aja cocok kan. Nih. Yuk suka yang ini. Dia ada. Yuk, enggak, ayam pilih mana? Ya, ini. Ayam pilih mana? Gua orang yang udah pilih. Suka yang ini.